Halo semuanya, selamat malam. Sorry ya, nungguin 5 menit gue lurusin badan dari pagi, soalnya gue duduk buat ngedekor zoo. Duh, sampai gue ngeblank nih. Halo semuanya, gue mau sapa-sapa dulu nih. Ada Rizky Ramdhani, ada Pro Gamer, halo semuanya, Akasya, ada Akib Kece, ada Fabian Banu Wibowo, ada Ipung Setio, ada komunitas Rail Fans Special Hood RE 17. Kenapa nggak ada membership? Belum ada membership cuy, sabar ya, nanti pasti bakalan ada kok. Kapan main Planet Coaster? Iya nih, gue kangen juga sih main Planet Coaster. Abis franchise ini aja ya, baru main Planet Coaster. Live-nya sampai jam berapa bang? Sampai ya paling 2 jam lah. 2 jam, paling lama 3 jam lah. Halo Prox, selamat. Jadi tadi itu seharian gue ini guys, ngebikin apa namanya? Entrance buat new series yang seri Twilight, paling ya di tanggal-tanggal 1 lah, paling tanggal 1 baru mulai. Kalau gue lagi nyiapin entrance-nya, gue lagi nyiapin temanya seperti apa supaya sesuai dengan jalan ceritanya nanti. Jadi kita sambil santai supaya kalian juga nggak nunggu-nunggu konten, ya kan, kita selingin aja sama franchise. Jadi ngomong-ngomong, kita bakalan lanjutin lagi franchise kita guys. Tadi malam kita terhenti di kita klaim kita berhenti di satwa ke-6 ya, di hewan ke-6 yaitu Betty Rider. Mana nih yang ini ya? Nah oke, kita lanjutin. Mana nih moderator lu bang? Gak tahu. Paling mereka lagi malam mingguan, lagi jalan atau lagi ke pasar malam beli telur gulung, atau mungkin lagi beli kentang apa tuh namanya yang panjang-panjang gitu, kentang roll gitu. Exhibit Raccoon udah kelar bang? Udah dong. Exhibit Raccoon kan udah. Giant Otter kali, maksud lu Giant Otter kali. Saya udah nggak sabar nih mau nonton live Planet Coaster. Oke, lu tungguin aja, nyalain notifikasinya, nanti kita bakalan live Planet Coaster. Kemarin dari Planet Coaster gua nggak lanjutin lagi yang buat live streaming ya, karena capek banget guys bikin yang KKN Desa Penari, waduh pegel. Jadi karena tren KKN Desa Penari udah selesai, jadi lahan yang tadinya jadi buat KKN Desa Penari, wahana KKN Desa Penari itu gue bersihin. Rencananya gue bersihin, kita bikin yang ya semi realistis lah, semi realistis. Nah ini buat yang tanya di siapa tadi, Rizky Ramdhani nih, Exhibit Raccoon kan udah selesai dan lumayan profit cuy, cuan ya. Tadinya kita gabungin sama si Sigung, tapi Sigungnya stres, jadi kita keluarin nih. Ini Raccoon nih, Raccoon tuh kayak make topeng gitu ya. Raccoon. Hari ini kita bikin apa ya? Bikin dua exhibit lain gini guys. Kira-kira exhibit apa yang kita bikin ya? Malam minggu itu lebih baik nonton live ya. Jangan gitu dong, lu bisa aja. Tapi thank you ya. Wah, kalian mantep ya. Setia nemenin, setia nontonin, keren-keren. Angkat topi buat kalian. Nah jadi kita kemarin itu terakhir ya buat kalian nih, siapa tau kemarin udah pada tidur semua. Nah ini kita terakhir bikin exhibitnya Giant Otter.
Ngejenet. Oh, ini ada anaknya, cuy. Lucu banget anaknya. Ini anak giant otter. Kayak anaknya tuh polos banget. Induk-induknya mana ya? Oh, ini banyak anak-anaknya di sini. Induk-induknya mana ya? Lul, mana ibunya? Ibu bapaknya mana? Si Odi, Ola, dan Odo. Oh, di si O, oh, di sini guys ternyata. Tuh di bawah waterfall ternyata dia tidur nih. Di dalam waterfall. Oh, tempat tidurnya di sini, keren juga ya kita ini. Gue kira nggak bisa tidur di sini, ternyata dia bisa tidur di sini. Oh, kita kasih sebentar. Supaya ada jalan gitu. Gue nggak tahu tadi dia masuknya lewat mana, tapi kayaknya kita kasih lewat sini aja. Halo Fagi Paujan, selamat datang, selamat bergabung. Bikin kandang apa bang? Masih belum tahu nih mau bikin kandang apa. Menurut kalian bagusnya kita bikin kandang apa nih? Hewan selanjutnya nih, panda or what? Pokoknya kalau udah dua selesai exhibitnya kita kelar ya. Kayak ya minimal dua lah. Minimal 2 atau kalau bisa 4 sih. Enggak, 4 kebanyakan juga, cuy. Ya telat. Kenu telat mulu. Bikin kandang otter, Bang. Ini otter udah. Ini kan ada Odi dan Ola nih. Nih kenalan dulu. Ih, kita lihat nih dia makan, guys. Dia mau makan ikan apa ya? Ikan patin apa ya? Iya, ikan patin, guys. Wih, makannya lahap banget. Anak-anaknya juga ikut makan. Dihabisin Odi. Odi Ola kenapa nggak dihabisin nih? Wah, mau bazir dong. Ini masih ada 6 kilo lagi. Ini anak-anaknya nggak mau makan ya. Itu mana bisa makan ikan-ikan gede kayak gini. Sampai malam bang begadang. Nggak tahu. Lihat sikon. Soalnya gue belum ada istirahat nih guys. Seharian gue duduk depan komputer buat ngerjain yang seri Twilight entrance-nya. Putar otak. Nah, terus kemudian ini nih exhibit setelah Giant Otter tuh kemarin kita bikin nih gua kelelawar. Tuh kelelawarnya tuh. Mana ya biar bisa kelihatan. Nah, ini dia nih. Lagi bergelantungan nih Batman nih guys. Batman tapi without Robin ya. Robinnya nggak ada. Kandang beruang bang. Boleh juga tuh. Kalau misalkan kandang beruang pasti bakalan banyak pengunjung lagi. Lumayan lah. Tapi sebenarnya gue pengen ini dulu nih guys. Menurut kalian kandang merak mau di itu enggak? Mau di apa namanya? Mau dibikin ulang enggak? Di rebuild sama ini nih kayaknya. Komodo nih jelek banget kandangnya. Tuh duit kita kan banyak juga nih, ada 328.000. nggak goyang dong harusnya kalau cuman bikin kandang. Tapi sebentar gue pengen batasin gasnya dulu sih supaya nggak nge-lag. Bisa nggak ya? Waduh nggak bisa cuy. Ya udahlah, tapi gue jijik lihat kelelawar. Kenu, dia jijik lihat kamu, Kenu. Gimana itu, Kenu? Bikin entrance yang di mode sandbox apa yang franchise? Yang di mode sandbox. Buat yang seri Twilight. Padahal hewannya kita udah bikin duluan di sini. Nanti ada bakal ada rakun lagi sih. Tapi ya kan buat series itu. Yang conservation juga belum selesai sih sebenarnya. Masih pengen ada lanjutannya lagi gua.
Oke, kita cek-cek dulu kebun binatang kita. Ini grade 2 kualitas makanannya. Ini yang perlu dijaga guys ya, karena Bengal-Bengal Tiger ini kan hewan-hewan yang memiliki daya tarik tinggi untuk pengunjung. Jadi kita kasih makanannya itu grade 2. Kalau yang ini kayak merek-merek, ah, makanan sampah aja nggak apa-apa, ya kan? Makanan grade 1 juga nggak apa-apa. Sama komodo juga grade 1. Eh, ini udah grade 2 dong. Ya karena mungkin hewan spesial jadi kita kasih makanan itu level 2. Terus di sini siapa yang jadi alfanya ya di sini ya? Pasti Selen. Selen mana nih Selen? Oh, bukan alfanya. Selennya sakit, cuy. Dia lagi terbaring giru. Oh, udah disembuhin. Ternyata Selen sakit, guys. Injury dia. Rebuild aja, Bang. Terlalu biasa. Ya yang komodo ya. Kita bikin rebuildnya di mana ya? Agak ke tengah ya. Jadi yang ini kan nggak keganggu ntar kalau kita mau bikin entrance-nya juga bisa. Namanya kebun binatang apa, Bang? Yang mana, yang di franchise apa di sandbox? Ntar kita coba bikin baru aja kandang komodo. Ini terlalu ke depan juga sih, tarik ke arah tengah sini aja. Tapi kalau ditarik ke tengah sini bakalan itu enggak sih, pengunjungnya bakalan datang enggak sih? Bikin kandang wild dog, Bang. Wild dog, African wild dog ya. Tapi kita kan masih fokus ke Asia dulu, jadi memang belum ada hewan Afrika. Prioritas maksudnya hewan Asia dulu lah. Kayak beruang, beruang kan ada sun bear. Nah, di sini aja deh. Kayak nggak numpuk di sini juga sih. Tambahin burung hantu, Bang, kan dia aktif di malam hari. Nggak ada Kenu, sembarangan aja Kenu. Karena komodonya bikin kayak pulau komodo. Kan udah kemarin yang kayak pulau komodo. Kita coba yang model lain lagi. Gua coba cari sedikit referensi ya. Kalau kayak pulau kan kemarin udah. Oh, kalian belum lihat ya? Kalian belum sempat lihat selesainya kayak gimana ya? Ntar ya, pas closing ntar kita ke wildland. Wetland, kok wildland? Wetland. Kita ke wetland. Kemarin udah gua kelarin sih. Wetland. Ntar gua cari dulu ini. Kok ngadepnya situ sih? Ke exhibit animal. Oh, ada nih. Nah, ini berarti pintu masuknya lewat sini, lewat sebelah sini. Di sini aja kali ya. Bikin kandang grizzly bear, Bang. Yoi. Main ntar kita voting aja deh. Kan ada beberapa beruang, tapi kita cek mana beruang yang Asia. Kalau misalkan ada dua atau lebih, kita vote aja deh.
untuk menentukan beruang mana yang bakalan mengisi kebun binatang ini. Nah, ini biar nggak usah, maksudnya biar nggak banyak-banyak makan space. Nah, ini komodonya kita bikin di sini aja deh. Ya kan, jadi pintu masuknya sini, jadi staffnya nggak jauh-jauh lagi. Nah, ini kan oke. Ntar kita bandingin. Sebentar, di sini luasnya berapa nih? 764. Oke. Kalau misalkan di sini kira-kira bakalan cukup berapa ya? Panda aja bang, sampai jam berapa live-nya? Sampai selesai 2 exhibit, paling paling cepat 2 atau 3 exhibit, atau sampai jam 12 tadi malam, sampai jam 12 kan ya? Karena kita mau custom nih exhibitnya komodo, jadi kita pakai nol aja buat barriernya. Nah, ini luasnya lebih luas daripada ya sama. Udah, ini buat yang lain aja deh. Ini kita bikin yang komodonya di sini aja. Kita pindahin komodonya, jangan terlalu ke depan juga. Hello. Oh. Saya balik lagi. Halo, selamat datang, selamat malam semuanya, selamat bergabung. Semoga malam minggu kalian dipenuhi dengan keceriaan tanpa ada kesuraman. Komodonya di sini aja biar makin ke belakang ya. Kok gua hapus? Komodo. Jadi kita bikin dulu, guys. Takutnya kalau misalkan kita hancurin duluan malah berkurang pengunjungnya. Oke. Lalu kita bakalan bikin, oh ya, cek research dulu. Transport riders, transport ride sudah, classic theme sudah, barrier juga sudah. Bikin kandang kelelawar sudah, kelelawarnya sudah. Ini ada di sini nih. Ya, tuh, nih kelelawar. Cuman belum ada itunya, guys. Belum ada mainannya, belum bisa didekor karena belum selesai researchnya. Udah selesai kah? Oh, sudah. Oke. Okay. Ini mungkin bisa sedikit kita dekor nih level 1. Nah. Itu ada apa nih? Nectar feeder. Nectar feeder, terus bed box sama water dish. Tuh ada water dish buat tempat minumnya. Nah, ntar kita nunggu level 2, kalau udah kebuka kita tambahin lagi enrichment-nya. Oke, temperatur sudah.
pakai PVC. Oke dong, terkabur lagi. Oke. Jadi udah kelelawar udah. Kelelawar, kelelawar. Nah, ini kita bikin dulu. Kebetulan yang tema world itu udah kebuka sih. New world, new world. Jadi iron tuh udah ada. Iron sangat sangat-sangat gua perluin, guys, karena iron tuh bagus buat dijadiin barrier. Nah, kita bikin dulu ya exhibit komodo ya. Kita nggak bikin pulau. Yang gue bayangin ya udahlah, nggak usah kita bikin pulau, tapi kita bikin di tengahnya tuh seperti ada gunung aja. Gue pakai ini aja. Oke, ironnya udah kebuka. Oke, udah dong. I'm back. Tuh yang nyari-nyari si Kenu. Kenu, lu nyariin si teman gue kan? Tuh solo play ID tuh. Udah balik. Gue bilangin tadi malam ada yang cariin lu. Outdoor kah? Iya, outdoor bener. Jadi untuk yang kelelawar itu kita bikin outdoor. Emang outdoor sih. Itu kan jadinya cave gitu. Tuh di sana. Jadi seperti sebuah cave. Nah, ini nih guys yang perlu, yang gue perluin. Kemarin tuh nggak kebuka ya. Karena tema new world-nya belum kebuka. Nah, ini udah kebuka nih. Nah, ini bisa nih gue dekor nih. Nah, gue pakai kaca yang ini aja. Lumayan. Nah, ini. Enak ya, lo udah banyak kreditnya kayak gini, mau bikin apa aja jadi. Nah, makanya kalau misalkan kita main planet tuh guys, dekorasi itu nomor sekian, yang utama itu yang penting bikin duit dulu, make money. Kita bikin kacanya dulu lebar-lebar dah, nggak apa-apa. Lihat. Terus kita bikin wait a minute. Oke. Bang, ular kan berbisa, emangnya ularnya bisa apa? Maksudnya ular itu punya racun, bukannya berbisa, bukannya bisa ngapa-ngapain. Bang, pelihara apa di rumah? Pelihara kucing. Bisa bikin orang meninggal bener. Gue pelihara kucing di rumah dan kucingnya sumpah nyebelin banget. Bukannya benci kucing ya, tapi kucing gue tuh hiperaktif guys. Semenjak dia kenal dunia luar, dia udah nggak beres hidupnya. Beol nggak karu-karuan, pokoknya semau dia mau beol di mana.
Gua dulu punya anak kucing tapi udah meninggal dulu. Semoga kucing lu tenang di alam sana ya. Semoga di sana dia baik-baik saja dan semoga dia nggak ingat-ingat lu. Oh, ini gua mau kasih apa tadi ya? Yang Afrika pada belum kebuka juga, guys. Masih banyak ternyata item yang belum kebuka, material yang belum kebuka. Lah ini aja lah. Atau jangan-jangan ada di sini nih? Oh nggak ada juga. Gue kirain ada. Ternyata emang kagak ada. Materialnya masih sedikit. Masih terbatas. Ah coba pakai yang ini. Sabar guys ya, ini memang perlu kesabaran. Gini aja deh, tutup nggak tuh? Ini bukan exhibit tiger guys ya. Ini exhibit komodo nih, emang kita bikin kayak gini jadi biar lebih safety. Udah ada yang konkret, yang konkret belum ada lagi. Tema exhibit apa bang? Tema exhibitnya sih random aja. Tema exhibitnya random, kan mau remake itu kan, rebuild exhibit komodo. Harusnya pakai yang konkret sih guys ya, karena yang konkretnya belum selesai di research nih. Jadi pakai yang ada aja dulu. Nanti kalau udah jadi atau udah kelar baru kita benerin lagi. Nah, ini komodo. Welcome to Komodo Sanctuary. Nah, ini habis itu yang bagian sininya kita ini keluar jalur ya. Wih, ngapain nih dua-duaan nih? Hey, tangannya. Aduh. Tahu banget tempat sepi. Mas, tangannya Mas. Hati-hati Mas ya. Aduh. Bener-bener. Mereka ngapain coba di sini? Di sini nyata-nyata nggak ada exhibit. Ke sini lagi. Mas. Ngapain lu, Mas? Aduh. Bang, gak main Planet Coaster lagi. Belum, nanti. Satu-satu nih, masih banyak project planet itu soalnya. Jadi ya sementara yang Planet Coaster-nya gua akumin dulu. Tapi pasti bakalan dilanjutin sih guys ya. Harap bersabar. Seandainya ada yang konkret udah selesai nih research-nya, wah ini pasti lebih kontras lagi. Oh, konkret kayaknya ada di sini nih. Konkret ada. Ah, pakai ini aja. Kita pakai yang ini aja, guys. Oh, baru nah gue ya. Bang, gak mau. Malam mingguan itu, bang. Tahu aja malam minggu ya, tahu aja tempat-tempat sepi. Waduh, nggak benar. Manasin gua apa gimana tuh?
game aja tahu situasi dan kondisi gua LDR ya kan, dipanasin lagi pakai rangkul-rangkulan, sialan emang. Nah ini semoga gede luas enggak ya. Nggak goyang, duitnya nggak goyang. Ini del lumayan banyak juga nih kita bikin nih guys, banyak duitnya, tenang. Nah ini kita cek dulu nih kira-kira luasnya lebih luas dari yang sebelumnya apa enggak. Nah kotak mau nyangkut di mana ini. Nah ini lalu sekarang luasnya sudah 500 ya elah, lebih kecil ternyata. Wait, gue punya kucing namanya Ones, terus di jalan-jalan pulang dia kayak keracunan, dikasih makan juga mau, terus gue tinggal tidur terus meninggal. Pulang dia jalan-jalan pulang-pulang dia kayak keracunan, dikasih makan juga nggak mau, terus gue tinggal tidur terus meninggal. Aduh kiannya kucingnya. Tuh kasihan sih, dia kan mungkin makan sembarangan, nggak tahu mungkin di jalan lagi kelaparan dia makan sembarang kan, main sikat aja tuh. Lihat kantongan kan mungkin baunya bau ayam gitu, mungkin disikat entet dong. Turut berduka buat kucingmu ya, semoga dapat mengganti kucing yang lebih baik lagi, yang bisa milih-milih makanan kalau di luar. Gak sembarangan makan, gak sembarangan jajan, keluar kalau ada perlunya doang. Tapi nanti lanjut ya bang. Iyo dong, pasti dilanjutin, tenang, aman kok. Pasti Planet Coaster series kita pasti bakalan lanjutin, tenang. Gue tuh tak mungkin berdusta kepada kalian guys. Gelap amat bang, ini pakai lampu lah sementara. Kalau di franchise emang gitu guys, kalau di mode franchise emang nggak ada lampu karena malam siangnya itu otomatis, bukan gue yang ngatur. Tapi emang sih kadang gue malas juga, makanya di mode sandbox gue terangin, karena emang nggak enak juga kalau gelap-gelapan gitu, susah gue ngelihatnya. Pintunya kita hapusin dulu. Oke. Sudut kemiringannya apakah sudah simetris? Ternyata. Gue model kandangnya tuh model huruf M. Momodo, ya kan? Momodo. Gak jelas. Makan racun dia mungkin, iya. Mungkin kucingnya tadi dia tuh makan racun, makanya mati. Dalam Islam berpacaran tidak boleh kurang karena Nabi kita ajarkan kita berpacaran. Betul sekali anak muda. Cari kandang dari workshop.
lebih enak bikin sendiri sih guys. Kita tuh berkreasi. Cuman emang ya, ya itu sih harus sabar, harus harus udah sementara kayak gini jalannya mau kayak gimana kayak nanti kita benerin. Nah ini di sini kita kasih buat tempat pintunya nih. Deadline, deadline, cepat, 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 deadline, deadline. Ini tukangnya lambat banget ini. Rasanya gue pengen kretek abal-abal guys. Pengen kretek-kretek gitu. Aduh, pegel loh, pegel. Harian duduk. Habis subuh gue udah di depan komputer. Oke, semoga lebih besar sekarang. Incomplete. Oh, di sebelah sini. Oke, oke. 800 lumayan lah, lebih besar daripada yang di sono. Nah ini lebih bagus nih, pasti si komodonya suka nih ya kan. Ih, minus 750 injury animal. Si pasir, karena komodo sukanya pasir. Akhirnya hujan juga. Minecraft PC main gak bang? Sempet mainin sih, tapi yang sering mainin tuh ponakan gua, bukan guanya guys. Nah ini udah kita pindahin komodonya. Bentar, komodo exhibit itu gimana ya? Gue pengen lihat environmentnya itu kayak gimana sih? Oh. Oh iya, kita kasih kolam juga guys. Di sana kan exhibitnya nggak ada kolamnya ya. Kita kasih kolam deh. Ini kita agak luasin dikit. Udah cukup buat bikin kolam. Kolam komodo. Nah, ini kita juga sedikit. Juga sedikit. Sini juga sedikit. Nah, oke, di tengah ada gundukan, tapi di sininya kita bikin kayak ada sungai, ya kan? Ini ada sungai, tapi jangan terlalu besar juga ya. Nah, ini kayak gini, airnya bisa nggak? Wah, sip ya, kawasan airnya sama daratannya nih. Wah, mantap. Kita dekor sedikit lah, kita sedekor biar lebih beautiful. Wow, modo teman-teman, mohon maaf sebelumnya, bisa bantu live subatan suamiku kah di channel Bima Ojol, terima kasih yang donate, semoga rezeki kalian lancar. Gas guys, silakan bantu live subatonnya guys. Silakan ke channel Bima Ojol. Let's go.
yang mau mampir ke sana monggo silahkan. Nah, kucingku meninggal. Ketabrak motor baru kah? Ketabrak kah? Apa sih? Ketabrak motor baru. Wah, itu tumbal tuh. Kucing lu jadi tumbal. Belok teman-teman. Lah baru muncul. Rumahku jadi tempat battle royale kucing jantan gara-gara ada betina. Jadi rumah battle royale. Bentar, oke, ini kok jadi hilang ini referensi aku jadi hilang. Komodo, oke, ini kita kasih batu. Komodo itu karena berasal dari NTT ya, gua kira dari NTB loh. Berarti pikiran gua nih agak ndablek ya. Komodo aja nggak tahu. Nah, kan. Batu purba. Nah. Ini sini. Jadi gimana bapak sama ibunya, kondisinya gimana? Kondisinya bapaknya itu udah kita rilis. Dan sekarang inilah kondisinya, harimau putih kita itu bejibun. Talent sekarang sudah masuk TK ya. Bukan deh. Talent sekarang udah masuk SMP. Dia sekarang umurnya 16 tahun. Udah elder. Bentar lagi dia meninggalkan bangku SMP nih. Nah, ini Silent nih. Di sesepuhnya di sini. Ini semua anak baru nih. Aryan, ada Gautam. Gautam di bawahnya Silent. Nah, Sneha ini namanya Aksara. Laksai. Ahana, terus ini penerus-penerusnya Arjun, Gauri. Pokoknya Ellen bentar lagi wafat, guys. Makanya nanti kita bikinin plakat dia, plakat apa sih? Batu nisan. Bukan nisan, apa namanya? Nah, ini kita bikinin ini memorial plaque. Nah, ini. Kalau meninggal ya, tapi mudahan jangan dong. Gue main game Belanda itu dua net spam hewan langsung mati. Maksudnya warnetnya yang mati, satu warnet mati karena jelek. Maksud lo gitu? Wah. Tapi bener sih, semakin kesini tuh planet itu semakin gimana ya? Makan daya listrik, guys. Jadi kalau kayak misalkan kayak gue bikin yang project-project gede itu pasti, waduh, nggak tahan banget, nyerap dayanya tuh besar sekali. Nah, udah deh, mungkin kurang lebih kayak gini ya, biar lebih keren dikit lah exhibitnya. Jangan kayak yang di sana exhibit itu. Nah, kita kasih pohon kelapa ya kan. Jalan OTW SMA. Ya kalau SMA sampai ya umurnya 16 tahun. Udah elder lagi. Udah memasuki masa-masa akhir hayat. Jangan deh pohonnya kegedean kalau yang ini. Ini aja deh. Kegedean juga. Nah, ini. Tapi masa di kandang komodo ada rumput? Jangan. Kita kasih. Nah, ini. Jangan juga deh. Ini tumbuhan baru ya? Ini tumbuhan apa sih?
Ini bunga bangkai bukan sih? Hah? Ini buka bunga bangkai kan ini? Bang River Safari. Oke, nanti. Gampang, tenang. Kalau duitnya banyak nih tenang, mau bikin taman taman safari, mau bikin river safari pun jadi. Gak mau bang, satu PC aja untung gak dimarahin, langsung ganti PC gue. Lu sih macem-macem. Kodomo, teman baikku. Bentar, ini gue mau kasih dalam exhibitnya itu biar kesannya itu seperti oke. Jadi seperti gersang-gersang gitu guys, jadi banyak rumput-rumput. Set ini gede aja ya, ini ada kayak rumput sih, kayak akar-akar gitu. Lalu di sini, nah ini kita kasih pohon besar aja nih di sini nih. Wah, terlalu gede cuy, jangan juga besar-besar gitu. Wah, ini terlalu besar juga, ini besar. Waduh, yang sedang-sedang aja dong bos, ini aja deh. Nah ini, nah pas banget, mantep nih. Komodo suka nih, Komodo suka yang gini-gini nih, lagi banyak akar-akar gini kan. Waduh, kesukaan aku banyak akar-akar. Lagi ya, set bikin ini aja setengah jaman cuy. Ada hewan kabur tuh. Udah, kayak gini aja deh. Sementara kayak gini tuh. Yang penting view-nya bagus dari luar sini nih. Ya kan? Flashback kemarin abang nyariin ayam di Zubedia. Iya. Rhodes kalau nggak salah guys. Ini beneran sumpah. Rhodes. Ntar gue penasaran apa ayam nggak ada. Nexus mode. Ntar gue cari dulu nih di Nexus planet dulu. Ada beneran. Oke, planet zoo. Nah ini chicken wing. Oke. Planet zoo. Ada nih rode. Nah, harusnya ada. Domestic chicken. Oh, emang kehapus guys karena dia nggak kompatibel sama patch yang baru. Terus juga kayaknya di Nexus mode tuh yang ayam ini ada update-annya guys. Dia punya anak. Nah, kayaknya nggak ada lagi. Aduh,
Nah, kita sekarang pindahin komodonya. Nah, ini kita oke, selamat tinggal komodo, selamat bergabung di exhibit baru. Kita pindahin ke sini, agak jauh sih emang ya. Lebih bagus. Enggak sumpah kayak. Nah, ini kan lebih indah ini. Kita wow, turun salju. Gelap ya guys ya kalau malam ya. Kasih lampu kayaknya harusnya sih. Kasih penerangan. Jalan. Kenapa ya pada injury semua ya? Apakah kontur tanahnya kurang rata atau gimana? Cedera mulu. Bang, ganti backsoundnya kurang enak. Lu mau backsound yang kayak gimana? Jedak-jeduk gitu. Jedak-jeduk TikTok gitu. Sampai nih komodo bisa naik di sini, wah, gue jempol deh. Spesies komodo. Nah, kita kasih tempat tidurnya di sini nih. Terus kemudian kita kasih mainannya di sini, lalu tempat makannya di sini. Kita buat mereka main bola, kita kasih labu, terus kita kasih tempat minum juga. Bagus buat aja kayak zoo yang pernah dikunjungi Elsa waktu itu. Lagu enak. Kamu kok tumben punya uang banyak kan? Bapak saya anggota DPR jadi uangnya dari rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Enggak ya? Bukan gitu ya? Ih. Keren cuy, suasananya habis turun salju. Menenangkan guys. Wah. Ya hilang saljunya. Toys enrichment. Oh, soil. Dia perlu soil, batu sama pasir. Oke. Okay. Rock. Dia perlu rock. Hard shelter ini cuy, hard shelternya di sini. Kenapa nggak kebuat sebagai hard shelter ya? Ini kan jangan. Oh, pantesan ternyata hard shelternya itu ternyata di luar. Sorry. Nah, gini aman. Wes, aman, tentram, terkendali. Coba kita cek sosialnya. Space-nya terlalu sedikit, terlalu kecil, tapi lebih kecil daripada yang kemarin, kan? Ini kita biarin aja dulu deh.
kita biarin dulu. Masih luas juga. Masih kurang luas. Oke. Kita perluas lagi. Tenang. Pokoknya bos bilang perluas. OMG, realistis banget. Itu pujian atau hinaan? Lebih luas bangnya. Sebelumnya welfare-nya langsung meningkat drastis. Enrichment toys, pieces food enrichment. Serius, masa mereka belum nge-research? Nah, udah level 2 yang kelelawar. Komodo harusnya sudah dong. Oh, ini belum ya. Habitat barrier. Barrier apakah yang sudah kebuka? Konkret. Ah, konkretnya akhirnya ada juga, guys. Di mana tuh suara kabur? Di mana tuh? Di mana kaburnya? Hah? Ada hewan kabur, guys. Tapi di mana? Oh, masih dong, di mana ya? Mana ya kabur ya? Oh, ini ya, mati. Astaga, mati keinjak, guys. Mati keinjak. Itu apa? Rakun ya? Mati keinjak dong. Sama manusia padat kayak gini. Ya Allah, tempat sampah. Ini sudah parah sih. Ini kayaknya tempat sampah udah nggak beres nih. Ini aman tempat sampahnya, ini aman. Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya lihat di sini ada lahan duit ini. Saya coba naikin harga deh. Kayaknya kelihatannya minuman-minuman yang kita jual di sini tuh enak semua, guys ya. Jadi nggak salah kita naikin harga. Okay. Nice. Profit. Lah. Unit dan extra cost. Meningkat tajam. Ini merak. Indian Pivolnya kita jualin, kita rilis. Karena sudah begitu banyak, 10 26. Oke. Lu bisa nggak sih kalau ngetik itu dijadiin satu jari, khususnya jadi kelihatan banyak, jadi nggak kebaca tulisan gue. WC, wah kok malah minus ya. Oh, pantas nol sinkronisasi semua. Enak aja pipis nggak bayar uang. Ini ada biaya perawatannya juga, cuy. Kukira beli pembersih nggak pakai duit. Beli Wipol emang nggak pakai duit. Ih, di giliran pas dikasih harga nggak mau. Wah, mahalan kali ya. Satu aja deh.
Ayolah, jangan jual sok jual mahal. Ntar kamu nggak bisa pipis. Oh, satu. Dia maunya satu dolar aja, guys. Kalau di atas satu dolar nggak mau dia. Panggil kar pembersih, biar dibersihin. Kehausan. Bang, kasih tempat buat edukasi buat anak-anak belajar. Oke. Untuk edukasi area. Astaga. Bentar, guys. Di sini belum ada information board-nya nih. Apa lu nunjuk-nunjuk komodo? Tuh, kita kasih information boardnya yang bagus. Ini komodo, komodo, komodo. Nah, ini komodo dragon ya. Kita grup dulu. Nah, mantep. Speaker sekarang, speaker speakernya mana ya, speaker di sini. Inilah guys ya, kekonyolan di planet zoo itu. Padahal di sini ketutupan loh, masih aja maksa liatin dinding. Gak tau lagi deh. Nah, ini gue kasih kotak donasi di dekat informasi boardnya. Oke. tempat sampah di sini deh. Belum apa-apa udah banjir sampah aja nih. Malam Bang. Halo Aji Satria, selamat malam, selamat bergabung. Kemarin bikin kandang otter. Iya, kemarin bikin kandang otter. Sekarang kita mau bikin kandang lagi nih. Ini kan cuman rebuild aja ya. Di sini baru kita bikin kandang baru, hewan baru. Set set. Gue perlu batu. Nah. Nah, kalau kayak gini kan jadi bagus kandang komodonya. Info The Dimot Sing amanah ora spam, sering nonton, sering muncul saat live promosiin channel. Kenu lama tak jumpa. Tak jumpa juga lama tak kenu. Guys, besok hari Minggu kalian pada ngapain besok hari Minggu? Ada mau kemana gitu? Mau jalan-jalan, mau atau mungkin yang kerja mungkin tetap ada kerjaan apa gimana? Besok gue mau tidur dulu ah, capek banget. Nan 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 n
Halo, selamat datang, selamat bergabung. Halo Rafa Channel. Bener guys, gue agak-agak udah lelah sebenarnya. Tapi sebelum misi komplit, bakalan selesai dulu, tenang. Nah kan jadi sedikit lebih estetik kandang komodo. Lampunya kasih lampu-lampu gimana ya, yang penting terang lah ya. Ini aja deh. Oh ini, waduh, seram sekali. Kayak ini ya, kayak api banaspati ya. Nah ini aja, jangan juga deh. Jangan. Bagaimana kalau ini aja kali. Nah ini aja lah. Tapi silau sekali. Nah ini aja. Kalau ini. Ini aja deh. Lumayan jadi bagus. Nah di sini ini bisa bikin apa nih saat? Oke. Sekarang kita bikin exhibit apa lagi nih guys? Aduh, gue lurusin badan sedikit ya. Bang, tambahin kandang cita. Ikut ayah kerja, wih mantep, bantuin ayah kerja dong besok. Wah semangat ya, makan tidur sholat biar main up. Mantap mantap Kenu, mantap aktivitasnya besok, mantap. Motor aneh sering kandang anak Godzilla. Kalau ada kandang anak Godzilla, anak Godzilla apaan? Kalau ada mah gue masukin T-Rex di sini juga mah bisa. Apalagi nih guys, ayo. Solotol berarti bikin exhibit gitu ya, exhibit gelas. Tapi itu nanti aja, itu gampang kok. Exhibit kita bikin hewan yang besar-besar dulu, hewan buat memenuhi kebun binatang biar makin rame. Ular aksolotl. Ya udah, kalau misalkan ada yang jawab aksolotl 3 orang langsung ACC kita bikin. Kalau ular 3 orang sepakat bikin kandang ular, kita langsung bikin. Jerapah. Woi Asia, woi Asia. Asia, jerapah mah Afrika. Khusus hewan Asia dulu lah. Solotol. Ular aja bang. Oke udah dua nih yang bilang ular, udah dua nih. Moderator sama Mawar Asmara. Buaya jantan bang. Buaya darat mau gak? Jadi ntar kalau breedingnya, breeding itu, breeding apa namanya, breeding cewek-cewek. Enggak bercanda guys ya. Orang hutan, paus. Apalagi yang kabur? Habitat
is too small. Yang mana nih? Oh yang ini, kayaknya kebanyakan, udah kebanyakan nih. Yang, nah kan, 33 ekor, gila. Dia nih, 33 ekor. Udah kayak, itu apa, game Plagatel. Yang tikus-tikus itu, waduh banyak sekali, ini udah waktunya kita rilis nih. Kayak tikus beneran. Tapi kalau dijauhin kayak gini, kelihatan kayak itu sih. Apa tuh hewan kecil-kecil yang di pasir tuh? Nih, sudah waktunya kita rilis sih. Udah nggak worth di kandang kecil ini sebanyak itu. Oh, lumayan 400. Jadi tinggal berapa tuh? 15. What? Apa ini? Paus. Matamu paus, Keno. Panda. Ular aja, Bang. Ular udah berapa orang yang Beram jawer hayam panon coklat kopi susu. Ini ada ular-ular palsu. Ini tisu. Ini asu. Nggak boleh. Bang, tambahin kandang singa. Kandang singa belum bisa karena kita masih fokus ke hewan Asia. Hewan Asia kayaknya ular deh ya. Udah. Ya udah kalau begitu kita bikin exhibit ular tapi yangnya kecil berarti. Exhibitnya kecil ya. Nih. Kenapa ya? Apa yang sak dengan exhibit ini ya? Hah? Apa yang salah dengan exhibit ini guys ya? Apa ya? Escape point nggak ada, tapi kok dia keluar ya? Nih fix keinjak-injak lagi nih. Dia main ke sini udah fix keinjak sama pengunjung. Wait. Ini terjadi penurunan pengunjung nih guys. Wait. Ini ada apa ini? Karena kita jual rakun-rakun tadi kayaknya ya. Iya bener kayaknya kita kayak jualnya itu jual yang good apple guys. Yang jadi favorit orang datang ke sini itu buat ngeliatin si rakunnya itu. Males jadi turun dong. Gak apa-apa, cuannya terus naik. Oke. Exhibit. Bang, tambahin kangguru. Aduh, kalian tuh gak dengar. Ini khusus kawasan Asia dan hewannya hewan Asia. Ini kita pakai yang ini aja guys ya. Nah, ini nih. Exhibit nih. Tapi kita taruhnya di sini aja deh. Gimana ya sini ya. Nah mantep, kita bikinnya dekat sungai, kita bikin jalurnya deh. Kawasan exhibit ulo. Nah, ulo itu ular. Keluarnya di ini bisa, di sini juga bisa. Terserah deh mau keluar di mana, mau keluar di manapun boleh. Fasilitas. Ini apa fasilitas apa nih? Bang, kandang nyamuk. Enggak ada kandang nyamuk.
Kira-kira ada tambahan DLC Aquascape gak? DLC Aquascape mungkin, mungkin, mungkin kayak yang ini aja. Gue nggak ngira loh kalau bakalan ada exhibit ini. Jadi kemungkinan lanjutnya di DLC selanjutnya tuh bisa jadi ada aviary. Bisa jadi loh ya. Bisa ya, bisa enggak. Dan pasti yang exhibit-exhibit ini bakalan di update lagi. Aviary aja deh, aviary lebih bagus sih. Apa tadi guys, ular ya? Oke, kita cari ularnya. Kalian maunya ular apa nih? Ada di sini ada ular boa kan. Nih ada ular boa, terus ada anaconda. Ada juga sih ular-ular dari gurun. Tapi kan yang kawasan Asianya itu cuman ada anaconda, yellow anaconda. Tapi ngomong-ngomong mana yellow anacondanya? Yit. What? Yellow anaconda nggak ada cuy. Apakah dia menjadi hewan yang langka? Berarti boa konstriktor aja ya? Anaconda bang. Iya harusnya ada yellow anaconda. Jadi nggak ada nih yellow. Tuh. Kosong, stoknya kosong. Oh ada nih, langsung. Langsung. Dari kebun binatang apa nih? Custom Seizure. Coba kita refresh. Anaconda. Anaconda. Gak ada. Ini udah gue refresh. Masa cuma dapet satu? Gimana mau berkembang biaknya kalau cuma satu doang betina? Babi rusa bisa. Wow, babi rusa bisa. Babi rusa bisa. Kalau ini dihitung jadi totalnya sekarang sudah ada, jadi satu spesies itu satu exhibit ya hitungannya, walaupun di sini ada beberapa exhibit glass, tapi setiap yang kita tambahin itu sesuai dengan request kalian jadinya hitungannya satu. Jadi total sekarang udah ada 7. Kan 1 2 3 ini udah include ya. 3 hitungannya satu aja yang anaconda. 3 4 5 6 7 udah 7. Ini ada apa sih Yonopo tuh? Pengunjung ada-ada aja, kenapa ya? Oh, kamu bisa lompat-lompat keluar. Mantap. Gimana cara dia lompat ya guys ya? Hebat juga ya. Bisa keluar sendirinya. Nusahin banget. Kalau sampai keluar lagi, gue rilis loh. Awas ya. Yellow anaconda, yellow anaconda. Gak mau juga guys, berarti kita cuman dikasih satu doang nih. Udahlah. Dikasih satu doang sama marketnya, cuk. Gimana ini taruh? Oh, di sini aja di tengah. Oke, berarti kita harus riset dulu, tapi humidity-nya kita sesuaikan aja dulu deh. Humidity-nya, kelembapan, temperaturnya udah oke. Humidity. Stop. Top. Ya. Untuk customize nggak usah di customize. Oke, layoutnya berarti kita harus research. Banyak juga nih yang datang liatin. Jangan lupa kita kasih kotak donasi.
Terus apa lagi nih? Oh ini. Cave snake. Mau dibikin kayak cave juga. Boleh lah, GPRS, gaspol rem sedikit. Oh. Aja. Sistemnya kayak gini aja deh. Ini kan anak konda kan ya. Bambu aja gimana bambu? Kita bikin bambu. Nah, kita kasih bambu di sekitarannya. Nah, ini kan hutan bambu ya kan. Panda itu bisa gabung sama apa ya? Panda nggak bisa gabung sama apa-apa kayaknya. Kecuali red panda, red panda juga. Kita cek langsung aja ya. Panda, giant panda. Nah ini giant panda, dia bisa interspecies. Tuh, interspeciesnya dia nggak bisa. Kalau red panda kayaknya bisa deh. Oh, nggak bisa juga. Ini red panda bisa sih, ini bisa sih kalau kita bikin exhibitnya sama panda, giant panda nih. Lama juga sih guys, nggak pernah bikin lagi. Terakhir kapan ya bikin exhibit panda? Terakhir di itu, di Borneo Mountain Park. Bukan gitu juga, nggak bisa interspecies ya karena memang nggak bisa gabung. Bukan masalah halal haramnya. Nah, ini kita bikin ya. Biasanya kan kalau di pegunungan-pegunungan di China tuh gitu, kan gini-gini guys ya, batu-batuan gitu. Ntar ada kita kasih patung-patung juga. Ini kan mantap lur. Udah 7 spesies yang udah kita masukin. Katanya kandang khusus ASEAN, emang Brazil dari ASEAN. Brazil. Emang yellow anaconda dari mana? Dari Brazil. Iya juga sih. Tapi kan buat exhibit. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Kelelawar juga bukan dari itu. Bukan dari Asia. Walaupun di Asia ada sih. Makanya gue pengennya Planet Zoo tuh kasih ular sanca gitu. Ya kan? Atau ular apa namanya? Ular bantat. Hai. Untuk bakteria digabung sama gajah Asia bisa nggak? Enggak ya. Kalau gajah itu kayaknya nggak bisa deh.
Jane Otter dari Amerika Selatan. Tapi kan Jane Otter ada juga di Indonesia. Ah bodoh lah. Pokoknya gue bilang kalau misalkan ada tiga yang sepakat, yang setuju, yang satu suara nih, Jane Otter, Jane Otter, tiga orang berbeda, udah gue kabulin aja. Ini kita bakalan lihat ntar kalau misalkan pagi kayak gimana ya. Keingatan namanya tuh gue guys, sama Indonesia Zoo project yang mangkrak gak selesai itu project. Sebenarnya kalau gue selesaiin udah epic banget sih harusnya ya, ya juga karena gak selesai ya, ya ya mau gimana lagi, udah gak tahan, PC gue udah gak tahan lagi, nangis-nangis ngerender semua yang ada di Indonesia Zoo tuh nangis-nangis. Padahal udah-udah itu loh guys, udah masuk kawasan Jawa, jadi kan Bali, Bali udah terus masuk kawasan Jawa malah mangkrak. Tempat sampah Kang. Oke, iya bener, banyak banget liternya, orang-orang pada buang sampah sembarangan. Nah udah naik tuh guys jadi 500. Anaconda jadi primadona lagi nih kayaknya. Tempat sampah dulu guys ya. Aduh ini benar-benar kalian kalau ke kebun binatang atau ke tempat wisata dimanapun ya guys ya, buang sampah jangan ngasal, jangan sembarangan, ingat. Jangan kebiasaan buang sampah sembarangan. Kalau misalkan gak ada tempat sampah, simpan di dalam tas atau di saku dulu. Kaget gua, astagfirullah. Gimana sih cara kecilin? Ntar jadi nggak kebaca kan? Maaf bang, cuman bisa ngasih segini. Kalau selalu tinggal segini, wah nggak apa-apa guys. Thank you ya, thank you. Lu udah nontonin aja udah syukur alhamdulillah. Thank you ya donasinya Mawar Asmara, thank you. Dan makin banyak rezekinya, amin. Kaget gua, gimana kecilin suaranya ya? Bener-bener bikin kaget. Bang, selanjutnya mau bikin apa? Ntar kita vote lagi. Ini kan udah anakondanya nih. Gue sebenarnya pengen nambah lagi. Ada. Alhamdulillah rezeki gak kemana. Ya sepasang lah, jadi beranak pinak.
Tapi jangan deh kita taruh di sini. Kan jantan betina. Jadi biar ada yang liatin juga di sini. Maaf bang, udah buat kaget. Gak apa-apa kok, it's okay. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai. Kaget mah biasa udah. Thank you ya by the way. Thank you so much. Kasih rumput-rumput. Nah ini pepohonan bambu. Nah kita kasih. Oh iya, di sini belum ada information board-nya. Wah, harusnya kita kasih satu kandang dulu kali guys ya, biar beranak pinak dulu. Iya yeah, harusnya. Tapi ya udahlah. Siapa tahu ada lagi, ada nggak? Emang jarang ya, jarang yang jualin anak Honda di market, makanya masih kosong nih. Next apa nih? Jadi kita bikin next bit apa nih? Panda. Next guys, Panda apa apa-apa nih? Kabarnya gimana bang? Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah baik, cuman sedikit pusing sih. Kaget-kaget membawa berkah. Ya alhamdulillah. Oke, apakah cukup? Waduh, banyak nih kalau dilanjutin. Ini orang-orang masih aja buang sampah sembarangan. Ini mana sih? Tukang bersih-bersih. Jangan-jangan makan gaji buta doang nih. Maaf, tukang bersih-bersih. Oh, cuma berdua. Kita nge-hire lagi. Dua buat bersih-bersih. Bikin kandang apa? Bikin, nah ini masih belum tahu nih. Itu nggak bisa main offline bang. Ini bisa kok. Yang nggak bisa itu kalau misalkan lu main offline, franchise-nya. Kalau sandbox-nya bisa dimainin offline. Kalau franchise karena kan hewan-hewannya itu dari market gitu kan, jadi kalian perlu connect ke internet, gamenya itu harus connect supaya bisa dapat hewan-hewan di marketplace. Jadi semua kayak misalkan nih kita udah ternak, udah breeding, udah banyak, nah kita rilis nanti hewan-hewan yang dirilis itu berasal dari kebun binatang kita. Ada tuh tag-nya, nama asal kebun binatangnya dari mana. Itu begitu. Tapi sama aja sih, main franchise juga bisa di sandbox. Terus mau main sandbox rasa franchise ya bisa juga, tapi ya harus ngumpulin duitnya dulu. Jadi apa nih Panda, ada yang bilang gaji Sumatera, ada yang Panda gue udah tawarin Panda ya. Kalau setuju, 3 orang bilang yes, kita langsung gaspol rim sedikit. Panda apa gajah Sumatera? Tapi gajah Sumatera nggak ada, yang ada gajah India sama gajah Afrika.
Oke. Selesai. Kawasan si bitutan bambu nih. Kasih patung-patung kali ya biar bagus. Nah, patungnya itu kita coba kasih patung batu. Nih patung emot nih. Mana ya? Oh ini. Di mana bang yang di map Asia? Panda bang, berhubung zoo-nya di China. Udah dua nih. Udah dua, satu lagi langsung kita gaspol. Satu lagi kalau misalkan ada yang setuju sama panda langsung kita bikin aja deh. Tapi ngomong-ngomong soal franchise guys ya, sebenarnya gue tuh berapa kali secara offline lagi outstream ya, gue main tuh gue gagal terus loh bikin ini main franchise. Nanti bareng kalian nih baru bener mainnya. Ya itu kalau challenge bisa buat semua habitat hewan bang, bisa kalau challenge bisa asal kreditnya itu lu cukup nih, kreditnya tuh yang ini conservation credit, karena ada hewan-hewan yang dijual dengan conservation credit. Contoh ya, gue refresh dulu, contoh nih ini semua pakai kredit, tapi ada juga kok yang pakai, nah ini ada pakai gold nih, pakai gold atau pakai conservation credit. Kalau conservation credit biasanya hewan-hewan yang bagus tuh mahal-mahal dikasih harga guys. Nah contohnya ini nih yang albino gini, my bestie. Source-nya itu dari my bestie nih, dari zoo-nya itu namanya my bestie. Dia kasih harga yang apple-nya 4.000, itu harganya 10.000, mahal sekali. Oke, kayaknya kita bakalan bikin exhibit panda aja deh ya. Kita bikin di wait. Ah, di seberang sini aja. Let's go. Jadi gue cari, gue liatin referensinya dulu guys ya, sambil ngelurusin pinggang bentar dikit. Aduh. Komodo exhibit atau hadir. Halo Iki Fucek, Iki Fucek, selamat datang, selamat bergabung. Panda Jen, panda exhibit San Diego. Ntar guys ya, gue cari, gue liat-liatin dulu referensi dikit nih, biar enak bikinnya. Panda
panda. Kalian punya ide nggak mau bikin tema exhibitnya tuh kayak gimana? Siapa tahu kalian punya punya ide di kepala. Pantesan panda sipit ternyata dari Cina. Enggak kok, mata panda itu matanya gede cuy nih. Cuman karena pola hitam yang di matanya itu aja yang makanya bikin kelihatan sipit. Aslinya besar loh matanya. Bang, orang rasis hukumannya apa? Ditegur aja dulu kalau misalkan masih peringatan dulu lah. Halo Derry Alvarizi, selamat malam, selamat bergabung. Oke, berarti satu lagi nih guys, Giant Panda ya. Oke, mari kita bikin aja langsung. Size-nya berapa bang planet itu sekarang? Kalau nggak salah ya, sekitaran... Udah ngecek sih, berapa ya? Properties. 16 GB-an lah. Asalnya kalau tanpa DLC ya. Waktu pertama launching itu cuman 10 GB-an. Sekarang udah 16 GB. Lumayan gede. Apa anda? Kita bikin di sini aja, guys. Nah, ini gue pengen sungainya kita panjangin aja lagi. Tunggu. Oh, duitnya jadi tinggal 300 ribuan ya. Oke. Jadi di sini ada sungainya, nanti orang-orang bisa nyebrang ke sini. Tempat panda mirip Cina, bang. Oke, kita bikin temanya tema Cina ya, sesuai dengan daerah asalnya. Tapi di mana bagusnya kita bikin, guys? Di mana ya? Bingung, aku tuh bingung. Ini aja deh. Biar merata, jangan numpuk di tengah ya kan. Udah. Tuh di sini. Ini aja deh. Mari kita buatnya itu. Ini maunya apa nih? Indoor apa outdoor? Bagusnya indoor apa outdoor, guys? Outdoor ya. Outdoor berarti outdoor kita bikin. Halo bang, udah lama nggak nonton. Udah lama juga nggak ditegur siapa, malu nih. Tolol dari mana aja tolol. Nama kamu sangat amat ramah. Oke, kita mulai dari sini. Nah, dari sini kita coba bikin tangganya di sini deh. Jembatan dulu kita bikin jembatan. Terus kita coba naikin dikit. Ini ngide aja guys ya, ngide. Nah ini di sini kita bikin ini aja.
Wait. Ini cuman ngide doang guys ya. Jadi buset, cuman bikin tunnel doang habisnya segitu. Cuman bikin tunnel udah hampir separuh duit, udah turun langsung jadi 3,5. Nah ini gini aja nih guys. Deh, kenapa gue tutup ya? Gak usah ditutup lah. Mari kita buat dunia bebas. Lama nunggu abang live. Kalau naik bot ada pasti di troll. Bisa nggak bang miripin di Safari Bogor? Wait, Safari Bogor. Panda. Lu baru ngomong. Panda Taman Safari Bogor. Coba kita lihat gimana sih exhibitnya. Oh, nang bisa. Maksudnya bukan bisa sama ya. Tapi gue ngerti kok. Gue ambil sebagian, maksudnya gue lihat inspirasinya boleh. Gue ambil intisarinya. Gue paham. Tapi ngomong-ngomong, panda itu jinak apa enggak sih? Yang gue lihat selama ini dia tuh jinak sama itunya doang, sama kipernya doang. Ini belum ada deh sama manusia emang jinak. Ini enggak kan? Wih, luas banget nih. Tapi it's okay. Panda World ya, kita bikin Panda World. Tunggu, si pandanya ntar turunnya lewat mana ya? Oke. Jadi exhibitnya ini kita bikin kayak gini ya guys. Mungkin kalian bakalan bingung sih. Ya karena ngide doang sih ini. Berhasil kagaknya ya ntar kita lihat. Kira-kira ada yang udah ngerti nggak maksud gua exhibitnya kayak gimana? Lagi bikin apa bang? Lagi bikin exhibit panda. Oke.
itu lagi bikin lagi bikin an kelihatannya enak, tapi kalau marah udah pasrah aja. Ya berarti ya tetap aja nggak jinak, berarti ya nggak ramah juga sih berarti. Nah ini kita injury animal. Kenapa ya para bengal-bengal tiger kok pada itu semua guys, pada cedera semua, apa yang terjadi ini? Kita bikin di sini lebarin dikit. Harapannya sih semoga ini berhasil ya. Semoga berhasil nih exhibitnya. Pokoknya intinya semoga berhasil lah exhibit. First step sudah. Gue pengen keluarnya pandanya lewat sini. Biar ntar connectnya bagian back stick-nya di sini nih. Bang live lagi kapan ntar kalau udah selesai? Kalau bisa besok mah. Nggak bisa besok. Tunggu. Ada final di IK-nya besok. Pokoknya kalau bisa live, gue live sih besok malam. Nyalain aja notifnya. Tapi ngomong-ngomong soal notif, YouTube kenapa ya gak kasih notif buat orang-orang atau subscriber yang udah ngasih nyalain lonceng? Apa ya, ada error apa gimana sama YouTube? Pokoknya tungguin aja guys, gue tuh pasti kalau nggak ada halangan pasti gue live. Berarti masuknya si panda nanti lewat sini. Halo Bang, halo juga Hafiz Muhammad, selamat malam. Halo, selamat datang. Jadi sambut baik sama Ahmad Nuroni. Sekarang kita hitung size-nya nih guys. Keseluruhan luasnya berapa? Okay. Nice. 2000. Dan jalannya lewat sini aja lah. Setelah saya dipikir-pikir ini harus jadi jalan utama sih, nggak bisa cuman jalan staff aja, karena ntar keluarnya ini lewat mana dong? Pasti harus connect. Harus connect. Ini kita konekin aja deh. Kita hapus dulu.
Nah, ya, jadi semuanya terkoneksi, guys. Jadiin moderator, bang. Nuroni jadiin moderator, bang. Tidak semudah itu, Ferguson. Bersabarlah. Dan rajin berdoa. Tapi lu bisa baca pikiran gue ya. Gue tadi kepikiran lo. Duh, amat turun ini harusnya gue jadiin moderator. Tapi gue belum bisa ngejadiin moderator siapapun sebelum 5000 subscriber, guys ya. Itu sudah komitmen. Jadi mohon maaf. Bikin jembatan ke bang, iya ini mau bikin jembatan, jembatannya udah, oh maksudnya buat di exhibitnya, iya benar. Oh ya berarti di sini nggak usah, di sini kita balikin dong, berarti ini jadi jalan khusus staff aja, kan udah ada jalan tembus di bawah. Tapi staffnya agak lumayan jauh sih jadinya, jatuhnya agak lumayan jauh, jadi kayaknya kita bakalan kasih fasilitas trade center ya, kayaknya trade center di sini. Wah, udah ready sama mobil patrolinya nih guys. Patroli kebun binatang, trade center sama keeper hut. Nah, keeper hutnya kita taruh di sini aja deh. Sekarang kita konekin exhibitnya. Ntar kita lihat sama-sama guys, kira-kira bekerja dengan sesuai harapan tidak kebun binatangnya nih. Exhibit pandanya, udah ada aja yang kesini. Sana minggir, ini area bukan sembarang area ini. Oh iya bener juga, dia kan mau kesini, ya udahlah nggak apa-apa. Nah sekarang, guys, gue minum dulu, kering, kerongkongan kering. Bang, habis ini selesai. Iya. Kan tadi udah yang yellow anaconda udah. Ini satu bibit panda. Nah, habis itu nanti di next stream baru kita lanjutin dua lagi, pokoknya sampai 12. Ini udah 8. Kan 9 10. Ya masih dua part lagi lah. Tapi kalau misalkan di part selanjutnya bisa kita bikin M4 exhibit, why not? Mending kita finish aja ya kan. Oke. Kita lanjut lagi. Ini muter otak sih, guys. Bikin exhibit kayak gini nih muter otak. Sekarang kita masukin dulu pandanya. Pertama, panda itu yang kalian harus tahu, panda itu bisa memanjat. Jadi untuk barrier belakangnya ini harusnya kita tutupin dulu. Udah ada gajah Sumatera belum bang? Di planet Zoom belum ada gajah Sumatera, yang ada cuman gajah Afrika sama gajah India. Oke. Sayang banget padahal ya, tapi kenapa ya mereka milihnya gajah India? Mungkin gajah India kayak karena lebih kecil kali ya. Pandanya kita bikin custom exhibit deh. Gue pengen masukin pandanya tapi ini
bakalan ketabur sih. Jadi kita harus tutupin dulu bagian belakangnya. Oke. Ketiduran gue. Jam segini turu, aduh. Kayak teater panda jadinya, guys. Tandanya ntar kita kasih berapa ekor ya, guys ya? 4 kali ya. Tuh gede-gede banget. Boros banget duitnya. Kita tutup di sini ini kita. Nah, udah. Dia nggak bisa bakalan kemana-mana udah. Terus di sininya kita juga supaya dia nggak turun ke bawah. Oke. Kita tes ya, masukin pandanya. Di sini kita langsung ke animal trading. Panda, mudah-mudahan dijual murah nih, guys. Ya sih, kalau misalkan pada dijual mal. Ini bagus nggak? Chaoxiang. Ada Genji tapi betina. Meilin. Dayu. TNC. TNC bagus tapi long fitty kurang. Meilin bagus tapi fertility-nya 17%, guys. Potensi untuk hamilnya itu wah meragukan. Lagi nyari target. Bang, kenapa tukang bakso seringnya lewat depan rumah? Mungkin lo ada posting atau di grup WA, mungkin lo posting logo banteng merah atau penting mungkin. Tiba-tiba mungkin lu habis nge-share apa gitu ya kan. Jadi ada tuh tukang bakso ting. Biasanya kagak ada tukang bakso, tiba-tiba jadi ada tukang bakso. Itu cara jual binatangnya gimana, Bang? Tinggal ke kandangnya, terus di checklist semua hewan yang di kandangnya, terus kalian rilis. Tunggu, refresh dulu. Ada panda putih tapi mahal banget, cuy. Aduh. Wah. Waduh, ini nggak bisa sih. Ini langka banget sih ini. Ini langka banget sih. Harus ada yang gue jual nih. Dimana caranya supaya menghasilkan duit 10.000? Hah? Ada 18 ekor. Oke. Berapa 2.000? Kurang 2.000 lagi.
Sebentar. Aman. Rilis 2000. Kurang 2000. Aduh, mau dijual apa lagi? Merak. Ah, merak. Nggak nutup. Berapa? Please dong. Gimana caranya menghasilkan 2000 lagi? 1000. Ini nutup nggak? Enggak. 500. Kurang berapa tuh, guys? Kurang 600. Masih ada nggak? Oh, ada. 10.000. Sempak emang. Jual panda mahal-mahal. Kelen. Rusil, kamu bisa dijual nggak? Nggak bisa. Giant otter. Albino, makanya. Aduh, 7 lagi. Astaga, 7 jadi apa? 200. Kurang 200, cuy. No. Ada lagi nggak yang bisa kita jual? Apa gitu? Komodo. Nah, ini pasti cukup nih. Cepet. Rilis. Buat apa 16? Rugi. Capek. Aduh, siapa lagi nih? Aduh, ini masih kecil. Ini siapa? Injuri nggak dia? Ini Gautam. Mahal nih. Mahal kan? 200 tuh. Ya astaga, tinggal dikit. Ini bisa nggak? Ada yang udah bisa dijual nggak? Yalah. 13, 10. Oke, 94. Oke, cukup. Nah, 5.000. Ini aja lah. Bismillah. Yang mana nih, guys? Yang atas apa yang ini, guys? Yang mana? Yang mana, guys? Yang Chuzzle TPZ atau Picoro TPZ? Ini sama sih, dari kebun binatang yang sama. Mau yang mana nih, guys? Yang atas apa yang bawah? Kayaknya yang bawah genetic breedingnya bagus sih. Lumayan lah, timbang yang di atas. Yang bawah aja kali ya. Bismillah, kupinang kau dengan conservation credit sebesar 10.000. Boom. Ini bisa dibeli nggak? Nggak bisa. Aduh, cakep, guys. Beautiful. Masa nggak pengen gue jual? Kita taruh ya. Oke. Yang penting bagus, bang. Udah dibeli ya, seminggu mati, pan. Jangan dong, bagus tuh genetiknya tadi semuanya, longevity-nya, immunity-nya, fertility-nya, sama pokoknya bagus lah. Ini klaim dulu, lumayan. 1000 kredit habis, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting dapat panda albino. Pas security gimana, apakah aman? Oke, okay, staff training. Nah, kita training dulu, guys, biar makin jago nih. Panda albino, please welcome my panda albino. Cakep banget ya, lucu banget ya. Mantep banget, cuy. Keren. Walaupun masih ada, nggak apa-apa lah. Keren, cuy. Lucu banget sih. Oh my god, kasih nama Pino.
Yang penting bagus, komodo banyak dijual di pasar, Bang. Cuma biawak. Tapi komodo, wah komodo nggak ada kontribusi nih. Nggak ada kontribusinya komodo nih buat mendatangkan ini. Nggak ada kontribusi. Komodo tuh gue hancurin aja tuh ke kandang komodo. Nggak guna breeding banyak-banyak komodo, nggak jadi duit. Nggak ada hasil. Tuh merak tuh gitu-gitu tapi lumayan. Ih, masih terpesona gue, guys. Langsung meningkat nggak tuh? Hah? Langsung, waduh, cakep, cakep fix, nggak ada obat. The most beautiful animal. Kandangnya bikin sebagus mungkin, Bang, buat sang albino. Yo, ini harus bagus nih, lu tuh udah lihat kan? Pasti, ini bentuknya aja yin dan yang nih. Ini yin dan di sini yang. Nah, kalau yang ini kandang ini kandang nying. Ya, ini kandang nying nih. Udah nggak usah butek-butek dah airnya, minum tuh. Minum aja tuh air kotor. Gak ada kontribusi. Nih ya. Nih dijual, lihat berapa? 15 doang. Dijual pun nggak ada, aduh. Nggak dapet apa-apa gua. Aduh, bodoh lah. Ya, gue lanjutin dekor dulu, guys ya. Aduh, kok kamu cakep sih? Ntar, gue mau cari referensi exhibit yang bagus buat nih si Lord Panda nih. Kasih makan, Bang, ntar mati. Enggak, puasa dia, puasa dulu. Enggak apa-apa, puasa dulu dia. Bambunya lagi dicariin. Masih dicariin bambu yang seger. Karena dia itu enggak boleh sembarangan makan bambu. Gaya bener. Makanin dulu, Bang, biar kagak kuit. Tenang, aman. Idih, di sampingnya bikin bibit red panda. Nanti deh, next red panda, giant panda dulu nih. Tuh kan makin banyak orang main buat balikin modal dikit, guys ya. Kasih box conservation dulu nih. Jadi untuk di sebelah sini ya, oke, kita kasih minum dulu deh. Kita kasih tempat minum deh. Ntar salah lagi, mati ntar, kasihan. Nah, kan. Sebentar. Air juga harus kita jaga kebersihannya. Jadi, kita perlu ini water treatment. Water treatment di sini, water treatment. Oke, udah. Perlu nggak water treatment? Nggak perlu deh ya. Udah ada nih. Water treatment, water tempur. Ini dia haus nggak? Aman, rest nggak? Oke. Pet research kita langsung dari panda biar cepat makan. Kalau panda itu tempat makannya agak beda, guys ya, dia dari, nah ini arboreal, jadi
terus mainannya juga nih biar enggak stres ya kan, ngurangin stres habis perjalanan jauh dari Cina ya kan, dibawa ke Indonesia. Giant Panda, mana Giant Panda nih, kasih box aja dulu, lu mainin box aja dulu ya, gak usah cari mainan yang gimana-gimana, pokoknya mainin box aja dulu. Cooler, cooler ini udah dingin nih, kelihatannya udah dingin, perlu cooler lagi ya. Tidur, lu tidur di sini aja dulu ya, di pojokan, sembari menunggu tukang nih buat bikin kandang. Langsung penuhin kebutuhannya bang. Iya ini udah nih. Nah species toy enrichmentnya ini belum selesai nih, karena masih lagi di research. Jadi kita nunggu aja dulu. Sembari kita menunggu, kita ngedekorasi dulu biar cakep. Oke. Konkrit, kalau konkrit kayaknya kurang oke. Oke aja sih. Pasti researchnya lama banget nih guys ya, soalnya yang research juga baru level 1 lagi. Ini aja deh biar berasa. Biar berasa itu kayak bangunan-bangunan konkret gitu, klasik-klasik konkret. Kandangnya tema Kung Fu Panda bang. gue udah pernah bikin loh dulu tema Kung Fu Panda. Wih, boleh juga tuh, boleh juga ide lu, boleh juga tuh. Coba ya gue cari ya Kung Fu Panda. Panda art landscape. Gue coba ya guys ya. Tapi ngomong-ngomong udah kita research belum kalau yang Asianya? Jangan-jangan belum di research lagi. Oke, udah komplit. Nah, udah S Asia udah. Coba cari biar material yang lain juga bisa kebuka biar kita bisa maksimalkan ininya guys. Biar kita bisa maksimalkan materialnya, ngebuildnya juga biar makin bagus. Afrika yang paling banyak itu materialnya itu iya, India nggak terlalu, South America juga, what do we like, black juga banyak sih. Nah karena ini Kung Fu Panda ya, bang, ini masih lanjutan Taman Safari kemarin. Udah nggak ini lain lagi, ini mode franchise mode. Thank you.
Heret. Dimanakah? Oh, atapnya kayak gini, bukan kayak gini, cuy. Nah, ini baru benar nih. Kalau ini benar. Mana pandanya nih? Kelaparan gak dia? Aman guys ya. Nah, kita cari temannya dulu. Kayaknya dia bete nih karena gak ada temannya. Kita cariin temannya deh. Ini bagus. Ini 50-an. Oh, skip. Gak ada yang pakai ini ya, pakai duit ya, beli pakai duit. Panda, temanya tema Chinese New Year. Udah. Si lampu-lampu ya. Ini lebih bagus kalau kita kasih lampu biar nggak gelap. Lampion, lampion, kita kasih lampion nih guys. Cakep. Di tengah lampu apa ya? Di tengah ya. Biar nggak gelap ini ya. Biar berasa lagi di bukit di gunung ya. Gak ada cahayanya cuy. Nah, ini nih. Selang seling aja ya, habis satu atau dua blok gitu terang, nah sebelahnya gelap lagi, jadi menghemat biaya juga, menghemat biaya, menghemat listrik juga guys. Bang, gua dulu, baterai gua habis. Oke, siap. Thank you Kenu. Lihat replay aja, Bang. Siap, siap, siap. Thank you ya. Mobilnya sampai Depok, Bang. Bang mau tanya biaya buat install game ini berapa? Buat install game ini biayanya itu kalau tidak diskon bisa 400-an. Tapi kalau diskon kayaknya ini lagi, kayaknya ada lagi ada diskon deh. Kalau ada diskon tuh bisa mungkin cuman 100 ribuan doang. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa, nggak punya Steam atau nggak bisa install di Steam, ya di Tokopedia ada tuh banyak yang jualan game apa ya, game di Planet Zoo. Kalian cobain aja dulu, nanti kalau misalkan kalian suka gamenya, nah baru deh kalian mikir-mikir lagi buat beli. Kalau emang kalian suka ya, kalau misalkan ragu-ragu, coba aja dulu main versi bajakan. Nah, kalau suka ya beli game aslinya. Oke,
lumayan lama juga nih ngedekor ya. Sekarang kasih batu-batu deh. Kita custom aja batunya. Kita kasih batu yang tundra rook, rook tundra rook. Halo Bang, halo Mas Rehan, selamat malam. Welcome back. Mudah-mudahan pandanya nggak mati guys. Sayang belinya mahal-mahal. Panda albino lagi. Ahmad Nuroni mantep ih. Menyambut semua orang dengan hangat. Thank you Ahmad Nuroni ya, udah bantu menyapa yang baru berhadir. Semangat, semangat. Tetap semangat. Cari ini istri nggak apa-apa, nggak albino. Iya, yang penting ada temannya. Kasihan soalnya pasti bakalan stres dia kalau kalau nggak ada pasangannya guys. Tuh ada yang demo lagi, demo. Stres nggak dia? Sustain enrichment. Ayo fatnya udah selesai. Ih belum juga. Kita naikin level veterinary-nya biar cepet deh. Dia ngeresert going for a rest. Ya lagi di sini kita naikin levelnya. Oke. Okay. Keepernya ini dua yang udah level 2, security, security hanya satu. Security-nya harusnya 2 sekarang. Nggak bisa cuma satu guys, nggak bisa cuma satu. Kita dapat reward lagi. Oke, okay. Tidak ada kriminal selama 3 bulan. Oke, okay.
Coba kita cek lagi animal trading. Semua pakai kredit, guys. Mahal-mahal lagi. Ada yang ini udah berarti coba kita jual. Kita jual lagi. Iya, oke, okay, lumayan. 252. Bisa enggak beli yang tadi? 300 kurang berapa tuh? Kurang 100 lah. 29. Kayak rakun Bengal Tiger tuh kontribusinya besar, guys. Nah, sekarang kita udah punya lumayan, udah ada konservasi yang kredit cukup. Ya, is. Gak cepet banget sih refresh-nya. Cepet banget, cuk. Cepet banget ya refresh-nya. Makin mahal dong. Mana yang demo? Mana yang demo? Mana yang demo? Komodo, kenapa? Kenapa sih? Space versus food enrichment. Oh, ini masa dia kurang species food enrichment-nya? Gak mungkin. Space-nya juga. Oh, ini udah kebanyakan, guys. Masih blood pumpkin atau ini aja deh. Species food. Food. Species food. Grade berapa nih? Oh, grade 2. Oke, kita kasih grade 2 dan kita rilis. Nggak guna, dirilis pun sedikit doang. 9. Ah. Ini apa lagi nih? Yuri. Bagus. Udah aman. Udah dibawa animal trading. Nah, ini nih, tapi jantan kita perlunya yang betina. Ih, bener-bener marketnya bener-bener. Rakun albino. Tapi benar soal rakun, mereka kontribusinya besar banget. Jadi gue berterima kasih sama rakun-rakun itu karena berkat mereka, guys, kita tuh bisa beli albino panda.
terlalu tinggi ya, kita rendahin lagi deh biar mereka juga pada bisa ngeliatin ya. Oke, di sini kita bikin sebentar. Terus pakai ini. Loh, suara kamu kok kayak kuda sih? Animal trading please, please kasih betina yang murah. Ih. Bener-bener. Kasihan dia. Merengek guys, nggak ada teman nih soalnya, dan sebentar lagi dia masuk elder loh. Duh, jangan sampai belum punya keturunan ya, udah modal banyak-banyak tuh demi kalau ada albino panda cewek lu mau beli nggak? Ya kalau ada sih bakalan gue beli sih, tapi nih conservation kreditnya aja nggak cukup. Gimana mau belinya? Sabar ya panda ya, sabar ya. Sedang diusahakan gimana caranya supaya lu dapat pasangan biar nggak menjomblo. Sabar ya. Itu udah pokoknya duit nggak boleh turun dari 300 nih. Tadi udah 400, lumayan ini kita expand modal besar nih buat si panda. Demi temannya harimau bang, biar sama kayak di Kung Fu Panda. Nggak bisa dimakan, ditelan ini panda, beneran serius ditelan. Lu coba nonton yang itu deh, yang Battle Royale, ditelan. Tet pandanya. Bisa nggak dia turun ntar ya? Coba traversable area. Bisa? Oh, bisa guys.
Mantap, berarti dia bisa ke bawah sini. Terus kita bikin dia show di bawah. Menari piring dia antar guys di bawah. Nah, atraksi ntar dia di bawah. Siapa di bawah ya biar dia turun ke bawah? Petnya oke. Okay. Sudah naik, sekarang level 2. Panda, panda. Giant panda. Kenapa enggak ada snow leopard aja? Snow leopard asalnya dari mana? Kita masih sih ya. Oh ini. Kita coba kasih ini. Nah, turun enggak dia? Ini kita ganti aja di sini nih. Inaccessible. Oh, inaccessible sih. Harus gimana sih baru bisa animal trading dulu, animal trading guys, kita berburu dulu yang jangan betina. Ah, ini betina. Oke, Yuan bisa nggak? Oh, dapat 2. Wah, mantep, langsung kita kirim, udah nggak pakai lama langsung. Ini kan dia murung-murung nih guys, dia bete. Aduh, gue nggak ada pasangan nih. Ntar tunggu tuh pasangan lu, ntar lagi datang. Genus sedang mengetik. Lah. Datang lagi si Keno. Kirain udah tidur kamu Keno. Masih stay dengan Giant Panda guys ya. Ini di sini nih. Pause dulu deh. Biar tidak menimbulkan ini, diratain dulu deh, ratain. Nah, oke, mantep. Brangnya di sini aja deh. Oke guys, kembali lagi bersama powerbank. Ya, Tikeno meledak, ntar powerbank lu meledak. Enggak ikut-ikutan ya. Di sini gue pengen bikin
jembatannya itu kayak gini guys ya, dari sini menuju ke sini. Bentar. Oh enggak, aku punya ide baru ini. Ada ide bagus nih guys. Jembatannya itu kayaknya di sini deh. Ini kita harus remake sedikit. Kita perbaharui sedikit. Ya. Ini berarti ke sini nih. Nah. Terus di sini kita sejajarin. Setelah sejajar, sorry guys ya, ini memang agak-agak ribet kayaknya nih, tapi kita coba ya biar kandangnya lebih bagus. Gak apa-apa, yang penting hasilnya memuaskan. Di sini kita ratain, kita sejajarin aja sama jalannya. Nah, di sini kita buatin aja biar jadi kayak hard shelter juga di sini. Nah, di sini pasti nggak ada kaca kan? Kita buatin aja biar ada kaca. Nah. Kita bikin one way glass. Lah kebalik cuy. Nah, jadi ntar di sini pandanya itu kalau misalkan ada panda yang lagi tidur di sini ntar, nah dia si panda nggak perlu malu karena kan ditutup kacanya pakai kaca ribbon hitam. Oke. Nah, ini kan udah sejajar di sini nih. Oke. Gua bakalan kasih ini dulu nih. Ngukur dulu kita guys, ngukur. Kalau sudah. Ini kayak gini kan. Oke, alright. Like this, terus kita kasih ini. Alright, alright. Flammable enggak nih? Base game land new world non grip prop. Ini kalau ini nyebrang gak itu? Kira-kira nyebrang gak dia? Nyebrang gak pandanya guys? Apaan tuh? Ini rundabut. Ini namanya rundabut. Biar pandanya tuh bisa nyebrang guys. Ini semacam jembatan sih. Jembatan penghubung antara aku dan dia. Asik, gombal dikit lah, nggak apa-apa lah ya.
nyebrang kan dia. Wih, pindah kan dia ke exhibit sebelah. Bisa kabur nggak dia? Ada escape point nggak? Nggak ada kan? Aman kan? Nggak ada escape point, terus dia dapat hard shelter, nyebrang dia. Nah di sini coba sedikit gua dekor. Jadi ini tuh fungsinya supaya dia tuh berpindah guys. Jadi exhibit ini di sini buat show di bawah sini kan, biar bisa kelihatan gini dan pengunjungnya tuh bisa ngelaluin. Nah kalau yang di sini itu tuh yang dari atas tuh bisa, nah bisa ngeliatin juga, bisa ngasih makan juga. Tapi sebenarnya dia bisa manjat sih, tapi syukurnya nggak ada escape point jadi aman. Nah ini aman, tapi kalau misalkan ini lu bikin kayak gini kan, bench kayak gini terus lu kasih kayu, ini pasti bakalan bisa buat manjatan dia nih. Jadi ini escape point buat dia kabur, contoh ya. Dia bisa manjat sini, tapi kayaknya enggak deh. Berarti aman guys, safety. Ada berhenti dong, pada ngelihatin di sini dong. Kalau pandanya bener-bener sadar, wah ini mereka nih ngeliatin aku di dari bawah nih, gue caplok ah, tinggal lompat ya kan. Off jam berapa bang? Nih habis ini gue bakalan off dulu, karena gue dari pagi guys, dari pagi belum ada istirahat, bikin konten, selesaiin konten wetland pack, terus lanjut streaming bareng kalian. Kok nggak mau lurus ya? Wah, ini kenapa? Yaudah, pakai cara konvensional aja kalau gitu. Minuman dengan PC-nya biar lancar apa bang? Gua nggak tahu ya seberapa besar yang diperlukan untuk nggak juga sih. Yang jelas prosesornya itu i5, terus untuk RAM-nya sih minimal 8 GB ya. Minimal bukan sih, maksimal kayaknya deh 8 GB. Udah nge-lag nih guys, udah masuk 1700. Waduh, biji mana ini,
ini yang jadi problem guys ya, kalau udah banyak tuh waduh nge-lagnya bukan main. Jadi mau gimana lagi? Oke, panda kita akhirnya punya ini multi exhibit, double exhibit guys ya. Jadi dia bisa nyebrang, pengunjungnya juga bisa dibawa. Terus untuk bagian sini, iya aman semuanya. Sekarang kita kasih tumbuhan biar lebih bagus lagi. Soalnya masih kelihatan polos ya. Udah mulai ngelag-ngelag nih guys. Oh my god. Jangan dong, please. Ini belum selesai, aduh. Aduh, please jangan ngelag-ngelag dulu dong. Kita tunggu pagi harinya guys ya, kita lihat kayak gimana penampakan exhibit panda kalau pagi hari. Ini masih malam hari sih. No. Lag parah guys. Oh iya, panda kan suka sama tanaman bambu. Masa nggak ada unsur-unsur bambunya sih? Ini bagian terakhir,
bagian art shelternya. Oke. Kalian requestnya bikin bagus-bagus, Bang. Ya udah. Gue niatin aja sekalian. Biar enak juga sih guys ya dilihat. Bentar, tunggu. Oh, enggak gitu, cuy. Banyakin bambu, Bang. Oke, siap. Tunggu kita bikinin hard shelternya dulu, guys. Biar dia panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Aduh, sorry. Yang penting dia bisa ngelewatin ini sih. Kalau bisa ngelewatin ini kayaknya aman deh. Aman, 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 terkendali. Tapi ini emang kurang lebar sih. Kita ganti pakai yang kecil aja, jadi biar kita bisa lebarin buat pintu art shelternya. Oh iya, kita nambah aja lagi sedikit biar agak maju dikit. Nah, ya, jadi agak gelap, sorry nih. Cepat aja deh. Kayak pagi gimana? Nah, pagi juga kira. Terbit dah matahari. Oke, panda hard shelter almost done, almost done. Ini kita tinggiin. Kelihatan rapi juga guys, hard shelter yang gak kayak tadi. Tadi tuh kayak masih kayak bukan hard shelter sih. Masa tandanya di tidurin di situ doang, di rumput doang, di tanah doang.
Oke, jadi pandanya udah punya heart shelter. Jadi dia bisa tidur sekarang, bisa tidur dengan tenang, guys. Oke deh. Bagaimana dengan researchnya? Apakah sudah selesai habitat? Gimana? Apakah ada yang baru? Oh, ini ada mainan baru, guys, yang kebuka. Ada Bengal Tiger yang lagi berantem. Udah pada besar-besar. Harus kita rilis lagi dong. Kayaknya udah mati ya itu. Talent udah mati, guys. Udah nggak ada lagi di sini. Kita harus bikinin. Kita harus bikinin ininya sih. Pakai alas. Oh iya bener. Tunggu. Di sini karena si Selen udah mati, kita kasih ini aja, guys. Memorial biar orang tuh tahu kalau di sini tuh pernah hidup Selen. Mana sih? Ya harus dituin dulu lagi. Harus dicatat, diketik lagi. Aduh, melelahkan, cuy. Ini ganti pakai alas daun bambu. Oke. Alas daun bambu. Mana sih? Oh, ini. Tapi sayangnya ini bukan daun bambu sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Ini cakepnya. Lah malah turu dong. Ini nih, guys, yang cantik banget nih. Di albino putih. Di panda albino putih. Dari bawah kali. Ih. Mantap, cuy. Benar dia ini apa ya? Dia sebutannya apa sih? Albino apa leukistik, guys? Dan dia ini masih sebenarnya masih ada ini nih, sedikit lah, sedikit. Gradasi warna hitamnya masih ada sedikit. Jadi sebenarnya ini panda ketumpahan bedak doang sih. Bikin kayak hutan bambu gitu, bang, biar sama kayak habitat aslinya. Oke, kasih. Udah sore lagi, cepet banget. Nggak berasa ya. Wih, udah beranak, guys. Ih, lucunya anak. Tuh, panda tuh matanya gede, guys. Coba lihat, nggak ada mata panda sipit. Tuh, lihat matanya. Nggak ada mata panda sipit, nggak ada. Cuman emang nggak kelihatan aja karena ketutupan itu ya, warna hitam di matanya itu. Selamat datang di hutan bambu panda. Bukan hutan bambu, ke Giant Panda Kingdom. Panda Kingdom.
Selamat datang di Panda Kingdom. Tambahin lagi nih nge-lag guys, jadi kayaknya nggak bisa terlalu banyak deh. Iya cepet banget udah punya anak ketimbang komodo. Komodo apa ya yang Himalayan Brown Bear itu lebih lama lah, kalau beranaknya itu lama banget guys. Giant Panda agak lumayan cepat sih. Ini kita kasih kamera di sini, terus di sini di LCD-nya kita wait, nah ini. Giant Panda. Kasih batu-batu lagi kali ya. Perlu kita kasih batu-batu sedikit di sini. Biar ada kerbnya gitu, guys. Pinggir-pinggirannya. Apa sih rusuh-rusuh, apa sih suara rusuh apaan sih itu? Kayaknya banyak banget yang donasi di ini nih, di rumah, di Panda Kingdom. Panda atau kambing? Suara panda apa suara kambing tuh guys? Kira-kira kalau misalkan di Indonesia ada nggak yang berani, atau nggak usah deh, di dunia kira-kira ada nggak yang berani bikin kandang panda kayak gini? Ada semacam rundabut jembatan kayak gitu, jadi bisa ngeliatin pandanya nyebrang gitu. Tambah bunga-bunga bang, biar makin bagus. Oke. Tapi orang-orang yang kesini tuh pada lelah semua guys, karena ini kejauhan banget ini di bagian belakang. Ya begitulah resikonya.
Wah. Jadi masuk ada ininya guys ya. Kasih tambah pohon sakura kali. Bagus nggak guys? Kalau kita kasih pohon sakura gimana? Kayaknya mantep. Biar ada sentuhan-sentuhan pinky-pinkinya gitu. Ah ini tadi jembatannya harusnya ini nih. Jembatannya harusnya ini. Ini lurus enggak? Oh, ini lurus nih. Nah, ini benar. Ini baru benar nih. Itu panda apa kambing sih? Ya, tapi enggak kelihatan. Ya nggak kelihatan dong guys dari bawah, nggak apa-apa ya, yang penting ada. Nah ini kan lebih dapet nih nuansa ininya, nuansa Asianya. Coba bunga sakura ya, bunga sakura, bunga sakura itu ada di mana kamu? Lah. Oh, saya tidak melihat ya. Di mana ya? Ah, ini. Kasih. Wah, cakepnya. Manisnya dikasih ini guys. Wah makin beautiful. Manis banget. Dah nggak ada obat. Dah ini exhibit terindah, terbagus, terbaik ke Asia nih. Nah lihat guys siluetnya tuh, mataharinya. Kita cari pose yang bagus ya, posisi yang bagus ya. Ntar dari mana ya bagusnya, dari mana ya, ntar. Saya cari dulu posisi yang bagus nih. Dari mana ya? Ini kali ya. Tapi yang bawah nggak kelihatan. Ini aja deh. Tandanya nggak kelihatan dong. Oh, dari bukit sini kali. Oh, dari sini bagus nggak?
Jadi kalau seandainya itu gini, gue hilangin dulu ya biar siapa tahu kalian pengen nge-screenshot. Reload mode. Oke. Okay. Gue mau screenshot dulu guys ya, lumayan buat buat thumbnail. Oke. Akhirnya selesai juga guys exhibit pandanya. Akhirnya kelar, cukup lumayan banyak, hampir kayak 100 ribuan ada deh, 100 ribuan duitnya buat habis buat ini ya, buat bikin exhibit ini. Wah, dan langsung punya anak panda-pandanya guys. Hasil persilangan antara panda albino dan panda normal menghasilkan dua ekor anak panda yang lucu-lucu di exhibit panda ini ya, namanya Panda Kingdom. Wih, ada yang putih. Kita screenshot dulu. Geol-geol, jalannya geol-geol. Oh, ini kita di atas art shelternya ya. Nah ini guys, coba kita tour ya, full tour sebelum kita akhiri live ini. Kita coba dari sini, dari sebelah sini deh. Kan masuknya lewat sini ya. Oke, dari sini ini ada lampion-lampion ini. Nah, kita bisa lihat misalkan mereka main di sini nih. Ya kan, kita bisa lihat dari sebelah sini, tapi kalau penasaran pengen ngelihat mereka bermain di ini, di area yang sini, bisa ke bawah. Tuh sampai banyak banget orangnya di bawah tuh, guys. Nah, ini si panda putih ini lucu banget sih sumpah. Yang putih ini lucu banget, cuman emang mahal banget ya guys ya. Kayaknya gue harus taruh dulu ke trade center deh. Ntar kalau sudah ada yang putih, yang betina, cukup juga conservation kreditnya. Nah, bisa tuh kita beli. Jadi kita ngebreeding panda albino aja, ya kan? Nah, kita jalan lagi. Di sini ada, nah ini ada buat pintu masuknya ke sini. Ini banyak banget orangnya sumpah. Woi, minggir, permisi, kasih jalan. Oke, kita lewat di bawah jembatannya. Waduh, banyak banget orangnya guys. Waduh, ngelek. Nah, ini suasananya nih. Ada pohon sakuranya, ada juga loncengnya juga di sini. Apa sih namanya? Lonceng apa-apa ini? Nih. Bell. Kok lonceng sih bell? Terus ini bisa kita lihat, harusnya dia bisa turun ke sini sih buat main, tapi nanti karena kita masih research untuk toys enrichment-nya dan segala enrichment-nya ya.
Jadi memang belum kebuka. Waduh. Dan kita keluar ke sini, guys. Dan ini masih kosong. Nanti mungkin kita bisa tambahin red panda juga sih. Jadi emang di sini nanti jadi bakalan kawasan panda-pandaan lah gitulah. Beruang juga bisa mungkin. Oke, gue balikin settingannya dulu. Oke, guys. Cukup melelahkan. Oke, sudah mau jam 2 nih, guys. Sebelum kita close, ada yang mau kalian tanyain enggak? Andainya malah turu. Nggak ada bang. Oke, guys ya. Thank you udah nemenin main Planet Zoo. Thank you juga udah nontonin. Thank you udah kasih like-nya juga. Thank you yang udah subscribe. Dan juga thank you so much buat yang sudah ngasih donasi. Thank you banget ya, guys ya. Nanti kita lanjutin lagi di live streaming selanjutnya. So, buat kalian semua selamat beristirahat. Happy weekend dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, sampai jumpa di streaming selanjutnya. Gue Remora, bye-bye. Thank you.